que está ahí, no sé qué es un mismo sitio, pero yo vivía en el mismo. Vamos. Alhamdulillah, perantara wasilah cincin ladu ini yang nyajurin dari belakang akan menjadi patung dari berbagai arah insya Allah. Ini hanya media, hakikat hanya Allah memberikan pertolongan. Ini akan disembuhkan melalui cincin ini. Jadi perantara cincin ini harus bersentuhan kepada orangnya. Jadi untuk penyembuhan juga harus bersentuh. Jadi tidak boleh terpisah. Harus bersentuhan.